kamu. Kayak semua keanehan pada kamu itu udah kejawab ya. Kamu kasih kan izinkan aku untuk melamar kamu. Anggap aja ini sebagai mahar untuk memperbaiki pernikahan. Apa kabar Lindsay? Tolong jauhi aku. Terus kayak bingung mau manggil kamu rindu atau kasih. Saya adalah rindu. Aku gak tahu siapa ini. Itu juga soal pernikahan ulang Suci sama Errol. Gimana dengan wali nikahnya Suci nanti? Tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Rindu Bukan Rindu. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan dukung terus Shiva Family. Terima kasih, bye-bye. Ya.